Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di DM Channel, DM Dedi Mulyadi. Salam pengangguran. Video kali ini saya akan melakukan penyemprotan untuk fungisida untuk kesehatan daun, karena ini memasuki musim penghujan. Dan saya melihat di daun pohon anggur saya itu sudah ada jamur-jamur di daun, jadi harus segera diantisipasi biar tidak menyebar. Nah, untuk bahan kimia yang fungisida yang saya gunakan saat ini mengikuti rekomendasi dari teman-teman pengangguran, yang saya gunakan adalah ini antrakol 70 WP kemasan repack. Ini harganya sekitar Rp9.000 per 50 gram. Oke, bagaimana pengaplikasian pada tanaman anggur dan dosisnya seberapa banyak? Ikuti terus videonya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, menurut dosis dari antrakol 70 PM ini, fungisida adalah 1 sampai 3 gram per liter air. Nah, karena yang akan saya gunakan adalah ukuran sedang 2 liter, berarti tinggal kelipatannya saya gunakan maksimal, berarti 6 gram ya. Itu untuk dosis maksimal. Karena ini pertama, saya akan gunakan sekitar 1,5 gram per liter, berarti kali 2 sekitar 3 gram per 2 liter. Oke, ini kita ambil. Nah, ini bentuknya seperti tepung ya, kalau sama kapur dolomit itu hampir sama. Jadi penyimpanannya hati-hati, jangan sampai salah pakai, apalagi dikonsumsi. Ini hancur sepertinya. Oke, ini kita timbang aja. Berarti kita pakai 3 gram. Oke. Ya, sudah kita pakai 3 gram, atau kalau di sudah ada timbangan bisa dipakar, itu kurang lebih 3 gram itu yang segini ya, 3 gram itu 1,5 sendok makan. Ini kita larutkan saja langsung. Ini kita aduk. Nah, ini warnanya menjadi putih yang seperti larutan susu. Ini sebagai pelarut aja, karena kalau sudah dimasukkan ke sana itu akan sulit. Dan mungkin kita perlu saring ya, agar tidak mampet di spraynya. Jadi ini kita aduk dulu sampai benar-benar larut. Baru kita bisa tidak dipasang sempurna. Nah, ini ada 1 liter juga, ini 1 liter kita masukkan saja.
mana residunya ya. Kalau langsung kita masukkan itu bisa membuat mampet si kepala spray. Jadi nanti mampet yang tetap. Oke, bisa lihat residunya. Setelah ini kita langsung aja aplikasikan ke tanaman. Sekarang waktunya penyemprotan itu bisa di pagi hari atau sore hari. Nah, saya gunakan ini penyemprotan pukul 5 lebih ya. Jadi misalkan cuaca tidak sedang hujan agar optimal. Nah, ini kita aduk-aduk dulu biar homogen. Kita kompas saja. Kita coba. Oke, gunakan yang halus. Oke, langsung saja kita semprotkan ke tanaman anggur. Nah, bisa seperti ini ya. Ini jamur ini kalau tidak dikendalikan sangat berbahaya sekali karena bisa mematikan atau membuat layu si daun sehingga menghambat pertumbuhan atau perkembangan tanaman kita. Oke. Nah, lihat ada putih ya. Jamur. Malah harusnya ini Pak, sore atau pagi. Baru ini lagi ya. Nah, ini penampakannya ya setelah disemprot. Dia warnanya putih larutannya. Oke, kita lihat efektifannya apakah sembuh daunnya dari jamur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.